kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para bapak ibu pengawas Gereja Agama Islam yang sudah rawuh, dan juga yang saya hormati kepala MIM 1, 2, dan 3, kepala MIMAS, para bapak ibu guru, para bapak ibu kepala MI, ya, kepala MI sekabupaten MIMAS yang saya hormati, para peserta lomba mapel, lomba mapel USPN MI yang sebagian. Pertama tentu mari sama-sama memberikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang boleh alhamdulillah kesempatan pagi hari ini, meskipun diiringi dengan rintik hujan, kita semuanya bisa hadir dengan tanpa aral apapun. Mudah-mudahan hujan yang menyertai kita hari ini senantiasa bisa membawa berkah manfaat di dunia dan akhirat. Allahumma amin. Salam dan salam juga mari kita tidak lupa senantiasa sanjungan kepada teladan kita, panutan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu yang utama saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada panitia dalam hal ini 2 KKM yang dikoordinatori oleh Kepala MIM 1 dan 3 yang telah secara rutin melaksanakan kegiatan lomba USPN ini yang tentu menjadi sangat sangat bermanfaat terutama kepada anak didik kita dalam rangka menjelang keberhasilan sukses SPN MI pada tahun ini, dan ini memang menjadi bagian penting dari upaya-upaya terus dilaksanakan. Karena sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa di era seperti sekarang ini pendidikan Islam sudah mengarah kepada upaya inovasi dan kompetensi, kompetisi. Jadi kalau kita kepingin unggul, kalau kita kepingin jadi yang hebat bangsa Pak Kasipenman, maka tentu kita sudah harus terus berinovasi. Termasuk kegiatan hari ini adalah bagian daripada inovasi, tapi sekaligus juga dalam rangka mempunyai daya saing, sehingga ini sangat penting. Karena sekali lagi, kalau dulu eranya era lebih baik madrasah dan madrasah lebih baik, sekarang adalah hebat dan bermartabat. Dan kalau dulu manajemen pendidikan itu masih yang namanya planning, organizing, accounting, controlling, sekarang bukan lagi zaman. Sekarang zamannya sudah zaman apa yang kita rencanakan langsung kita action, ya. Sudah bagian-bagian ini yang tentu ini menjadi bagian yang memang harus kita sikapi bersama ketika kita sama-sama kepingin mengantarkan anak didik kita menjadi lebih berkualitas, berdaya saing. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kegiatan semacam ini tentu juga diharapkan akan mampu nanti melahirkan kader-kader anak didik kita yang memang menguasai impact. Karena hari ini kita bicaranya adalah hal-hal yang mendasari pada terkait impact. Jadi matematik, bahasa Indonesia, bahasa Inggris adalah bagian-bagian ilmu yang mengarah kepada penguasaan impact juga, sehingga dalam hal ini sekaligus memang diharapkan akan mampu mengantarkan anak kita memahami, menguasai, sekaligus juga nanti pada gilirannya anak-anak kita bisa mampu menguasai tech dengan sebaik-baiknya. Dan inilah yang akan kita kemudian terapkan pada periode ke depan. Jadi karena
kegiatan belajar mengajar ke depan tidak lagi manual seperti sekarang, tapi arahnya semuanya kepada menggunakan IT. Nah, untuk itu, Bapak-Ibu sekalian yang terhormati, Bapak-Ibu sekarang harus berupaya terus bagaimana Bapak-Ibu bisa menguasai IT sehingga betul-betul kontak pembelajaran ke depan nanti bisa kita harapkan lebih berhasil, ya, berhasil sesuai dengan cita-cita memberikan sekarang. Dan satu hal lagi yang saya ingin juga sampaikan, bahwa Bapak Ibu guru di dalam mendidik sekarang ini sudah tidak lagi zamannya hanya sekedar mengajar, hanya sekedar mendidik, ya. Tapi bahwa kita ini sekarang sedang menyiapkan generasi emas, generasi yang akan memimpin negara ini, bangsa ini masa depan. Untuk itu kita tidak bisa main-main. Artinya apa? Artinya kita nanti tidak hanya cukup puas dengan sederet piala yang kita terima, dengan gedung yang mentereng, dengan jumlah siswa yang banyak. Kita bangga dengan ketika kita berprestasi kemudian kita senang diberi tepuk tangan, bukan. Ada hal yang sangat mendasar. Sekali lagi, ada hal yang sangat mendasar, bahwa kita sekaligus sedang menghadirkan kepada diri-diri kita, anak diri kita, adalah menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, bahwa di samping kita mengantarkan anak didik kita menjadi cerdas, terampil, sekaligus berkarakter, sekaligus melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam yang kita yakini. Ini menjadi hal penting, karena kita tentu tidak boleh kemudian hanya mengantarkan anak yang cerdas, terampil, tapi kemudian akhlaknya tidak baik, akhlaknya kosong, tidak berkarakter. Maka tentu kita sekarang sebagai generasi yang memang sedang menyiapkan, atau kader-kader yang sedang menyiapkan anak didik kita jadi kader-kader bangsa yang hebat ke depan, maka sekali lagi marilah kita seriusi, tidak hanya sekedar sertifikasi, tidak hanya sekedar akreditasi kalau tingkat madrasah, tapi betul-betul kita tekuni, kita yakini bahwa apa yang jadi tugas kita adalah bagian yang memang sangat luhur dalam rangka menciptakan kader-kader bangsa, kader-kader agama kita, sehingga insya Allah apa yang kita lakukan akan menjadi amal soleh yang akan menjariah, dan kita insya Allah akan ketemu besok di waktu akhir. Saya kira yang terpenting itu, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi atas nama pribadi dan keluarga besar menjamin menyampaikan selamat, sukses, mudah-mudahan kegiatan lomba USPN ini sekali lagi bisa melahirkan anak didik kita yang berprestasi, yang terus meningkat, sehingga saya ingin agar ketika ada lomba-lomba sejenis ini di tingkat yang lebih tinggi, kita Kabupaten Banyumas di IMD bisa mengirimkan. Tapi sekarang yang saya hormati, ada banyak program yang sekarang ini mengarah kepada upaya, ya. Kalau kemarin saya sampaikan ada di MTS tapi juga MI, saya ingin di MI juga nanti sama. Di MTS itu sudah kita perintahkan untuk semua guru mapel di masing-masing kabupaten untuk mencari yang terbaik. Yang terbaik, jadi artinya paling tidak nanti ada semacam seleksi guru terbaik, ya, tingkat mapel. Dan nanti guru-guru itu suatu saat akan segera dipanggil untuk di-upgrade, untuk di-POT, ya, akan menjadi pengembang yang akan datang. Maka tentu di tingkat MI pun sama. Di MI sama, gurunya meskipun guru kelas, tetapi harapannya memang kita harapannya ke depan betul-betul guru-guru ini memang akan menjadi garda depan yang memang sangat menentukan anak didik kita. Sehingga mari berlomba-lomba fastabiqul khairat untuk bagaimana agar pendidikan di MI ini semakin berkualitas, sekaligus mengarah
pada apa yang kita sekarang sedang rencanakan, jadi madrasah yang hebat dan sekaligus bermartabat. Sukses atas semuanya dan terima kasih. Kemudian mari kita buka bersama-sama kegiatan ini dengan sembahyang mohon ta'ala, dan mudah-mudahan kegiatan ini nanti bisa berjalan lancar, sukses dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadirin wa kulliyatin salihah. Syahadu an la ilaha illallah wa Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dan maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sukses untuk keluarga besar Pondok Pesantren Al-Azhari yang ini merupakan satu rangkaian pendidikan satu angkat dari mulai MIMS dan MA, kemudian semakin maju terus, semakin maju terus dan semakin sukses. Terima kasih. Where are you?